Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meluncurkan gerakan pendisiplinan protokol kesehatan menuju Gorontalo New Normal yang dilaksanakan di halaman Mapolda Gorontalo. Hadir juga Kapolda Gorontalo Irjen Pol Adnas dan Danrem 133 Nani Wartabone Kolonel CZI Bagus Antonov Hardito. Gubernur dalam arahannya menyampaikan launching gerakan pendisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan menuju Gorontalo New Normal atau kehidupan baru ini merupakan program pemerintah pusat yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Gorontalo dapat beradaptasi dengan kondisi baru di tengah COVID-19. Gubernur dua periode ini menambahkan, cara sosialisasi yang dilakukan oleh TNI Polri ini sangat unik. Di mana jika biasa sosialisasi menggunakan mobil dan pengeras suara, maka sosialisasi kali ini menggunakan bentor. Dengan pengemudi adalah anggota TNI, dan yang menjadi penumpang sekaligus memberi sosialisasi adalah anggota Polri. Saya katakan ini pawai. Pawai yang dimodifikasi dengan inovasi yang baru. Yang mungkin di tempat lain kita belum lihat. Terima kasih Pak Kapolda jajaran Pak Gubernur, Pak Bupati Wali Kota yang telah membantu kegiatan ini dalam rangka untuk mensosialisasikan atau menyampaikan kepada masyarakat yang masih lagi. Karena selama ini kita lakukan dengan mobil. Jadi kalau mobil itu cuma ngeong-ngeongnya dia kita dengar, tapi kalimat yang disampaikan itu kurang terdengar. Tapi dengan monitor mereka pelan-pelan, dan di situ ada unik. Uniknya itu poluan yang duduk jadi penumpang, TNI-nya yang babeto atau sebaliknya, ini sangat unik. Sehingga insya Allah dengan kegiatan ini, masyarakat lebih care lagi, lebih senang lagi dan tertarik serta menyatakan siap untuk merubah kehidupan mereka dengan protokol kesehatan. Sementara itu Kapolda Gorontalo Irjen Pol Adnas menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu inovasi yang belum pernah ada di mana-mana. Ini juga akan menjadi ikon Gorontalo yang akan terus dilakukan tidak hanya seremonial seperti hari ini tetapi di hari-hari berikutnya.